wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini Mas? Nama saya Parwadi. Mas Parwadi. Iya. Yang beralamat di mana ini Mas? Beralamat di Dusun Petung, RT 3 RW 11, Desa Wates, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Ini tadi lagi memproses penjodohan ya Mas ya? Iya. Proses pengawinan. Proses pengawinan. Iya. Ini tadi kalau saya lihat itu sistemnya poligami ya Mas ya? Poligami. Ini kalau pleci bisa ya? Bisa. Bisa ternyata. Tergantung karakter masing-masing juga. Ini betina yang nomor 2, yang nomor 1 proses bertelur. Oh. Betina yang pertama, yang bertelur, pertama terus bertelur, jantan dicabut, proses pengawinan betina yang kedua. Betina yang kedua. Biasanya berapa telur, Mas? Rata-rata 2. Rata-rata 2. Iya. Untuk proses pengeremannya berapa hari, Mas? 10 hari sampai 13 hari. Sudah netas. Sudah telur netas pertama. Iya. Waktu meloloh? Waktu meloloh diambil apa di tergantung kesibukan di indukannya apa? Tergantung orangnya juga. Mau di HF dilolos sendiri juga bisa, indukan juga bisa. Berarti kalau Mas Parwadi lagi sibuk, yeah, dilolos indukan. Iya. Yeah. Tapi kalau lagi slow, lagi santai, iya. Yeah. Saya HF, saya lolos sendiri. Ngomong-ngomong sudah berapa lama, Mas? Saya awal mula belajar ternak peci itu tahun 2014. 2014. Sampai sekarang. Dan hasil pertama yang saya nikmati tahun 2019. 2019 berarti proses 5 tahun. 5 tahun. Iya, baru berhasil. Itu faktor apa, Mas? Gimana ya? Kesulitan lah. Sulit. Iya, sulit cara memahami karakter peci. Tapi lambat laun ya juga tahu karakter seperti apa maunya juga. 5 tahun itu bisa akhirnya bisa bertahan dan menemukan karakternya itu kenapa Mas? Dari faktor apa itu? Yang pertama dari harus modal kesabaran, ketelatenan. Kuncinya itu. Dengan modal itu bisa memahami karakter burung itu. Untuk apa? Dulu waktu gagalnya itu kenapa Mas? Dari segi apanya? Gimana ya? Cara pemahaman sama burungnya baru sedikit. Adanya vitamin-vitamin? Oh. Kalau dulu pakai vitamin enggak waktu itu? Kalau yang dulu belum. 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 Belum mengenal yang seperti itu. Belum adanya kasih vitamin, iya, itu. Ngertinya ya alamnya sekarang, aja sekarang, iya, natural lah gitu, iya, ya. Uh-uh. Tapi hasilnya memang beda ya Mas ya? Beda. Kalau sekarang ini pakainya apa Mas kalau untuk vitamin? Untuk asupan multivitamin saya tambahin ini Abbott Branding. Itu seminggu satu kali. Berapa tetes Mas? Kalau saya 5 tetes. 5 tetes. Cukup. Untuk indukannya. Untuk indukan. Untuk menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Stabilan juga. Harapannya Mas Parwadi untuk pleci Indonesia itu apa sih Mas? Kok 5 tahun gagal masih bersikeras untuk tetap breeding di pleci ini? Kalau saya berpikir cuman simpel saja. Yang pertama cuman mengurangi kepunahan di liar. Kalau misalkan kita breeding atau ternak, otomatis kan mengurangi orang-orang yang mikasi alam liar kan, mengurangi kepunahan itu. Untuk sekarang ini Mas Farwadi kan rumahnya kan di bawah Gunung Merapi nih. Iya. Untuk di atas itu masih ada nggak Mas burung pleci? Ada tapi cuma sedikit sekarang. Sudah mulai sedikit. Harapannya biar nggak punah dan menjaga kelestarian alam. Harapan sih ya itu.
penangkapan liar. Penangkapan liar. Menolak penangkapan liar. Biar enggak punah. Iya. Kalau boleh tahu ini jenis jenisnya apa, Mas? Ini jenis dada kucingnya. Kuning. Dada kuning. Ya. Yang asli, yang asli Pleci Merapi. Iya. Oke. Sekarang ini untuk penjualan ininya biasanya berapa, Mas, untuk anakannya? Sepasangnya itu. Rata-rata kalau hasil ternakan, kalau jantan 500. 500. Kalau betina? Kalau sepasang bisa 700.000. Oke. Inden-inden ya, Mas ya. Kayak saya apa tuh tadi lihat bukunya itu inden-inden ya. Iya. Luar biasa. Oke, Mas Farwadi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang diciptakan, apa yang diimpikan terkabul. Amin. Dan hasil dari menangkar apa? Lecinya, rezekinya berkah. Amin. Semoga sukses terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.